Pak, ini ada Rani Ramadhani loh, Pak. Iya, iya, iya. Jangan ngeliatin handphone terus, Pak. Pak, iya. Rani Ramadhani loh, Pak. Iya. Perhatiin dong, Pak. Aduh, Bapak ngeliatin apa sih? Ini, sekarang kan jam udah canggih banget. Lu bisa melakukan apa aja dari sini. Karena itu kita akan membahas kegiatan-kegiatan yang ternyata bisa dilakukan di mana aja. Seperti wanita yang satu ini, dimana? Dia bisa main drum di dalam kotak kecil. Serius? Iya. Saya ngeliat kemarin dari kotak laptop, dia main drum. Astaga, banget. Bisa segalanya. Tapi wanita yang satu ini, kesibukan ibu kota membuat dia harus bisa make up-an di mana aja. Kita lihat. Wow. Emang gini kaca ini ya, kaca yang polisi pakai ya? Yang dari luar kelihatan, yang dari luar nggak kelihatan. Wah, wow. Pernah nggak kayak gitu? Lagi ngacang-ngacang aja, contohnya ada orang, dalamnya. Enggak sih, karena kan selalu bawa kaca sendiri. Oh. Mandiri soalnya. Kebetulan dia bawa kacanya kaca nako. Nah, aku lucu banget. Ya. Gue salah. Dia bilang dia, kan aku kan bawa kaca sendiri soalnya mandiri gitu, Pak. Iya. Gak ada yang merhatiin. Emang horoskop apa? Ya, masuk. Okay. Tanggepin gini? Ditanggepin lah. Pisces. Apa itu dia? Apa? Kenapa? Kalau Pisces itu mirip Aquarius, agak-agak picky. Hmm. Betul. Agak-agak picky, udah gitu ya. Kalau udah nyaman sama satu orang, nyaman sama dia aja. Betul udah. Betul banget. Iya, curhat sama aku lah. Kalau make up mungkin sudah biasa, tapi kalau mandi, gimana? Gimana? Kita lihat nih. Wow. Itu kan sakit itu ya? Sakit, men. Kayak disemprot Blanwir itu. Ya ilah pakai. Wah. Wow. Aduh, enggak banget. Wah. Cila. Cila itu gua nih. Cila sama Bapak ini. Ah, Cila. Cila. Seringin helm itu 100.000 itu. Aneh itu banget dia. Sih. Itu, ya namanya juga sibuk bekerja mungkin dia. Betul. Dia. Berarti bisa di mana aja. Itu di sini aja, oh, ini talkshow. Kita lihat pengaman. Kita lihat pengaman itu. Di jalan atau di bis kota. Nah ternyata ini ada pengamen di pesawat. Cakep. Gak mungkin ada pengamen di pesawat lah komentar. Ada-ada aja. Ada dia sebenernya kita lihat nih. Grup Strings Time for Three, ya, yang kebetulan diminta oleh kru dan penumpang pesawat untuk menghibur mereka agar tidak jenuh saat menunggu pesawatnya delay. Nah, delaynya kebetulan di atas. Nggak bisa muter-muter dong dia. Pusing dia. Tapi Rani pernah nggak situasi teraneh apa yang pernah kamu harus main drum di situ? Paling yang kayak set panggungnya tuh yang sempit banget, jadinya kayak kan kalau drum kan kadang suka maju-maju gitu kan, kicknya, jadi itu sama. Dia nanti tuh emang suka gitu kalau lagi main juga. Oh gitu, drummer juga ya? Iya, drummer. Oh, oke. Okay. Aku kan pengen sama drummer. Tahu gak kenapa aku pengen sama drummer? Kenapa? Irama aja dijaga, apalagi hati aku. Salah, harusnya tempo sama aja dijaga. Jangan cabut, taruh dulu. Weh. Ah. Oke, okay, kita lihat yang satu ini. Di mana aja? 7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this pura-pura. Waduh, namanya Ricardo Bertello. Bertello. AKA Bike Beats.
Dia terinspirasi dari hobinya yang suka bersepeda dan juga main DJ ya. Akhirnya dia menggabungkan dua unsur tersebut untuk bisa berkeliling dan menghibur warga sekitar dengan aksi DJ-nya. Keren, keren, keren. Dan kita lihat tadi, wah dengan begitu banget effortnya kan bikin itu, gak ada yang nonton. Iya. Itu dia. Lewat doang. Lagi cek sound, Pak. Kasian. Iya. Lagi cek sound. Oh, lagi cek sound. Iya. Nah, kalau kamu hobinya bersepeda, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi bosan dengan trek-trek yang ada dan terlalu standar, mungkin kamu harus mencoba bersepeda di bawah laut. Seperti ini. Wah, benar sepeda di bawah laut. Wah, Alex banget. Gue pernah lihat di Ajo sepeda air sih, tapi sepeda... Nah, ini benar sepeda air ini. Iya, benar. Nyusahin diri. Asli, asli, asli. Asli. Ngeribet ini. Dan itu kan berat itu. Nah, ini dikejar ikan hiu juga gak ngangkat di sepeda nih. Gak bisa ngebut. Ya kan? Gak guna. Coba. Lu gak goes di atas. Aduh, ribet banget. Gak goes di pasir, Pak. Wow. Itu dia. Ribet ya? Coba. Itu. Berarti apapun bisa dilakukan di mana aja. Buat kamu yang mencoba peruntungan untuk bisa mendekati Rani, ingat. Rani itu orangnya harus dibuat nyaman. Yang kedua, Rani itu kamu harus tahu Rani. Jadi jangan apa-apa kamu. It's all about Rani hidupnya. Hmm. Gitu ya. Bener gak? Bener. Pisces. Pisces gitu. Ya balance lah, gak selalu tentang aku. Jadi. Pisces itu kalau di ngertiin dulu, dia akan jadi orang yang paling pengertian yang pernah ada di dunia. Oh, ya kan? Pas lu dong. Aku mental lagi. Cabut. Tapi sebelum kita berpamitan dengan Rani, ya. Rani mungkin dikasih tahu update-update terbaru untuk para Ramadaniers. Ramadaniers, mm-hmm. Oke. Okay. Apa ya, paling ntar lagi film aku mau keluar. Oh ya? Film, ntar update-nya akan aku update di sosmed pasti. At Rani Ramadani, Instagram, Twitter. Terus paling bikin-bikin video sih, karena aku sekarang konten YouTube aku gak cuma drum doang. Jadi, oh iya. Kayak aku bikin travel vlog, terus bikin ya challenge gitu-gitu sih. Jadi lebih bervariasi aja okay. YouTube channelnya. Terima kasih Rani! Kita ketemu di segmen selanjutnya, The Comment.